tidur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, aku ini pejam mata tetapi aku tidak tidur. Maka sebab itu sahabat-sahabat tengok Nabi, apabila Nabi bangun tidur, terus Nabi sembahyang. Nabi sembahyang pasal apa? Pasal Nabi ini walaupun dia pejam mata tapi hati dia jaga. Nabi sebut dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, inna aynaya tanaman, sesungguhnya dua mata aku tidur, wala yanam qalbi, tapi hatiku tidak tidur. Kita ni habis kan, dah tidur tak sedap apa dah. Berkawan sepak kita, sepak tarik kain kita, biar ambil ayam pula simbah kita, kadang-kadang tak sedap lagi. Sengah kita ni tidur sungguh-sungguh lah, orang kata apa, tidur mampu. Belah kita Pulau Pinang apa, tidur mampu lah dia ni, sampai tak sedap apa-apa, angkat pilih-pilih dalam kolam pun tak jaga lagi, tak tahu kan. Baik, ni antara kelebihan yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka termasuk juga darah Nabi. Darah Nabi merah. Darah kita merah. Malik bin Sinan diriwayatkan pernah minum dan sedut darah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Nabi terluka parah pada peperangan Uhud. Peperangan Uhud ni peperangan yang cukup sengit, cukup dahsyat. Peperangan yang kedua. Yang pertama, peperangan Badar. Menang. Uhud pun menang. Tapi pengajaran Allah Ta'ala nak bagi. Kenapa? Kerana tak patuh 100%. Tak ada arahan lagi. Hampa turun. Hampa turun pasal apa? Sehingga kedengaran Rasulullah wafat, Rasulullah terbunuh. Habis dah sahabat tak semangat dah. Padahal Nabi luka parah dan jatuh pada satu lubang. Maka Malik bin Sinan sedut darah Nabi dan telan. Dan sabda baginda, dia tidak akan terkena api neraka. Dia minta izin, ya Rasulullah, saya nak sedut. Saya nak telan. Sedut darah Nabi, nak telan. Bolehkah? Nabi tak kata apa. Dia pun buat. Maka Nabi kata, dia, artinya Malik bin Sinan, tidak akan terkena api neraka. Kelebihan darah Nabi. Tak ada dah. Nabi seorang saja. Tak ada siapa dakwa, darah aku serupa dengan darah Nabi. Mai telan. Jangan. Kan? Mai telan apa? Mai terajang dia. Apa dia kata darah hang macam darah Nabi? Kan? Ini kita petik dalam kitab Asy-Syifa bi Ta'rif Huquqil Mustafa, muka surat 40, oleh Qadhi Ayat. Ni kita letak sekali dengan nama kitab supaya orang boleh rujuk. Nanti orang akan kata ni merapu ni. Mana ada ni? Cerita mana dia sebut ni? Boleh rujuk. Karangan Qadhi Ayat sebut dalam Asy-Syifa bi Ta'rif Huquqil Mustafa, muka surat 40. Riwayat lain daripada Imam Qadhi Ayat, Abdullah bin Zubair meminum darah bekam Rasulullah. Rasulullah buat bekam, maka Abdullah bin Zubair ambil dan minum. Dan tindakan ini tidak diingkari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak larang. Minum, Nabi tak kata apa. Kalau tak boleh, Nabi larang. Nabi dia bukan serupa macam setengah-setengah orang. Tak berani, tak tegas. Ada waktu-waktu saja nampak nak tegas, tapi Nabi tak. Nabi dia sebut dan dia buat. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadih. Dan panjang lagi hadis tu. Kalau siapa nampak kemungkaran, cegah dengan tangan, dengan kuasa. Kalau tidak dengan mulut, kalau tidak dengan hati. Kan? Nabi bila dia kata, dia suruh, dia buat dulu. Dia buat dulu. Sebab tu dakwah Nabi berjaya. Dakwah kita pasal apa? Pasal cakap tak serupa bikin. Semayang. Lepas tu dia relax. Hai, buat apa lagi? Tapi dia tak buat apa pun. Kok dia nak ambil semayang ke, dia nak semayang ke, dia duk arah orang saja. Ni masalah. Kan? Baik. Maka antara kelebihan-kelebihan Nabi, iaitu darah Nabi cukup-cukup mulia. Sehingga Nabi kata, ni si pulan yang minum darah aku, dia tak kena api neraka. Dan diriwayatkan pula seorang perempuan
dikatakan meminum air kencing Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah, air kencing Nabi. And maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada wanita itu, kamu tidak akan mengeluh sakit perut sampai bila-bila. Ceritanya Nabi buang air kecil dalam satu bekas, dan bekas itu Nabi letak bawah katil Nabi. And esok siang Nabi akan ambil buang pitakdan emergency, ya kan? Esok siang Nabi gagau cari bekas tu, Nabi nak ambil buang bekas yang berisi air kencing baginda sallallahu alaihi wasallam. Gagau-gagau dapat. Dapat tapi tak bergoncang, ringan. Tengok-tengok habis. Tak ada, kosong. Nabi pun tanya, perempuan tu jawab, ya Rasulullah, saya dah minum. Hei, ha minum pasal apa? Ya Rasulullah, seumur hidup saya tak ada air yang paling manis, yang paling sedap daripada air yang bawah katil Nabi. Nabi kata, yang ni tak apa, start daripada lah sampai bila-bila perut hang tak sakit. Kelebihan air kencing Nabi sallallahu alaihi wasallam, air kencing kita tak usah. Dia punya harin busuk. Tak usah kata orang, kita dulu pensan. Kita ni siapa punya air kencing? Kita punya. Baru tak sat lepas duk cari siapa punya. Itu tak apa betul tu. Imam Qadhi Iyad menyatakan bahawa hadis wanita yang meminum air kencing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hadis yang sahih. Nah, kita kadang-kadang bila sebut, kadang-kadang ada setengah orang petikai. Ni mungkin palsu ni. Ni siapa reka ni? Imam Qadhi bin Iyad, dia kata apa? Dasar kajian dia, hadis ini sahih. Yang menurut Ad-Darqutni, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim juga. Nama wanita itu adalah Barakah. Nama dia Barakah. Dan cuba lihat kitab Qadhi Iyad Asy-Syifa bi Ta'rif Huquqil Mustafa, muka surat 40. Ada kenyataan dalam kitab itu.